Ini ke nila. Nila bang ya. Air sehat masalahnya. Iya bang, meja kali bang, cak bang. Itu nila saya lalu bang. Nila tuh ya. Berapa beli bibit kemarin bang? Dari 8 ekor. 8 ekor yang hidup kemarin tuh? Oh, ya kan, sehat. Ya kemarin kan abang jalo kemarin kan? Yang mau balik itu. Dapat mancing kemarin. Oh. Dapat ekor kan? Nah, itulah jadi ya. Banyak orang nak beli lah. Nggak kamu jual. Biar dikembangkan lagi. Bibit ini mahal kan ya? Iya. 500 kan? Kalau siap jual, cuman belum banyak. Itu kayak lele aja ya? Aku lagi kalau lah banyak ya kawan tuh udah berhenti ngambil 50 70 ngambil 70 kiloan kalau sedikit 30 sama dokat tinggal awak apa pagar sih kalau gitu dia tahu itu mana jalan itu. Ah itu jalan oh jalan tapi itu jalan loh kata orang kan nak nanam kelapa kok. Entah sebelum nanam kelapa tanya nak tanam apa nak tanam kan? Nanam cabe. Oh. Nanam kelapa muda tu. Kelapa hibrida. Kalau kurang kau udang bang? 3 ekor sekilo, 4 sekilo. Tua ibu lete itu ibu ayah 3 ekor sekilo mau. Itu target lah kan. Anak saya berenam tadi. Oh, dah. Apa-apa. Ikut sehat kalau masuk kali, Bang. Kalau masuk kali sehat, Bang. Aduh, sisi kali ini. Itu makannya dengan adik kan. Kaloi kuning. Oh. Ngisipnya dengan kaloi dengan nila dengan kaloi. Makan. Kaloi itu udah lama itu perkembangan. Iya, wak, saus setengah ada kan? Ya, itu karena ada faktor tidak dibagi makan ya. Nah, itu mah kan. Tidak bagi makan. Kalau pacin tidak bagi makan, godang kepala lo ya kan? Oh. Lari 8 ekor, subhanallah. Emang abang joki abang di ikan, di koci misalnya kan? Iya, nampak itu lah tuh. Kalau nak apa, jadi nak beli, ambil lah ni lah. Jual untuk konsumsi kan. Belum lagi dah. Dah lah nak pinak. Itulah ada juga. Tak ada duit.